Oke, sahabat Setrisna Petualang, jadi saya bangun pagi ceritanya. Jadi saya menemukan ular cicak kalau nggak salah, Laikodon cappuccinus. Ini baru saja selesai shedding kayaknya, soalnya di matanya itu masih buram. Kita coba tangkap ya. Oh, dia mau loncat kayaknya. Nah, ini dia ya. Aduh, dia udah merasa terusik ya. Sebaiknya kita letakkan lagi di sini karena dia nggak terlalu betah ya di atas. Nah, ular ini adalah jenis ular pemakan cicak ya, dan dia suka sekali ditemukan di halaman rumah ataupun di pohon-pohon. Dan ini juga tadi kita menemukan pada saat kita baru mau apa ya cuci muka, dan dia sedang ada di bonsai ini nih. Saya di bonsai dan mau naik ke atas, apa ini toren ya Pak? Ke atas toren nih. Lihat warnanya keren. Dan saya belum tahu ya ular ini bisa ditemukan di ketinggian berapa. Mungkin nanti kita akan dubbing untuk info lengkapnya. Dan menurut yang saya baca kalau nggak salah, ular ini gak berbisa mematikan ya. Jadi aman lah untuk kita handle seperti ini. Namun buat kalian yang nggak tahu atau jarang megang ular, sebaiknya jangan ditiru ya adegan ini. Karena bukan profesional juga saya ya, cuman mungkin udah ada sedikit tahu tentang ular. Jadi nggak apa ya, saat handle ular itu nggak dipegang, dipencet lah kalau saya Sundanya itu. Jadi dibiarkan dia melata seperti ini tangan. Dan di sini juga sering sekali temukan ular-ular ya. Di situ ada ular hitam kalau misalkan malam. Pas itu kamera lagi gak ada baterainya, jadi gak dikontenin. Mungkin untuk kedepannya kita bikin konten lagi ya. Cuman untuk ular yang berbisa saya nggak terlalu akan bikin kontennya, karena antiserum bisanya di Indonesia itu cukup langka ya, mahal juga. Jadi saya nggak mau ambil resiko yang cukup besar. Unik sekali ini. Dan di daerah saya juga ada teman saya yang suka nangkepin ular. Mungkin nanti kita akan collab ya. Cuman takutnya dijahili gitu. Untuk nama latin dan lengkapnya nanti mungkin kita dubbing aja ya. Soalnya takut salah kalau misalkan kita meraba-raba saja. Oke. Bisa di zoom. Fokus. Ini matanya nih. Nih matanya nih. Matanya agak buram. Oke teman-teman, jadi kita akan coba letakkan di tanah. Nah, dia kayaknya langsung naik ke atas feelingnya itu, karena mungkin dia hidupnya arboreal ya. Bisa. Ini tuh di atas pohon nih seperti ini nih, kita letakkan di bonsai. Nih, dia langsung bisa. Oh, dia ternyata udah agak nyaman. Udah merasa terancam ya. Ketika saat berada di pepohonan kayak gini agak tenang, berbeda tadi saat kita angkat tangan ya nih, agak tenang gitu. Turun dia nih. Sebelah mana? Eh, pasir. Mana pulau nanti? Nah, mungkin buat teman-teman ya yang tahu tentang ular, mungkin bisa ditambahkan di komentar biar teman-teman penonton saya juga dapat apa, menambah pengetahuan teman-teman saya ya, karena saya kurang tahu sebenarnya tentang ular. Ya, ini ada trik aja dari teman-teman yang suka, teman saya gitu ya, suka pegang ular, jadi agak berani lah sebenarnya, takut dulu juga sama. Yaudah, kasihan daripada lama-lama kita review ini ularnya, nanti dia stres mau makan ataupun mati. Ya udah, kita akan rilis aja di atas toren ini. Gak apa-apa ya, ular ini itu cuman mangsa cicak doang. Soalnya tadi dia mau ke atas ini, teman-teman.